Ready ini ya, Predator Mini Bogel ya. Teman-teman yang kemarin teman-teman banyak nanyain, ini masuk cuman ada 2 unit ini teman-teman ya. Dan ini spesifikasinya beda dari yang kemarin-kemarin ya, teman-teman ya. Ini spesifikasinya, chambernya ini monoled mini ya, teman-teman ya, ukurannya ya seperti mini vector atau minion ya, teman-teman kecil ya, teman-teman ya. Ini CNC router, kemudian Picatinny ya, teman-teman ya, chambernya ya. Nah ini. Relnya Picatinny ya, teman-teman ya. Relnya Picatinny, namun ada tambahan rel untuk mountingnya yang 11 ya, teman-teman. Jadi kok teman-teman mau pakai rel yang 11 bisa, nanti kalau pakai yang Picatinny juga bisa ya, teman-teman ya. Kemudian tabung 300 cc modelnya bogel juga ya. Jadi keren teman-teman ya. Kemudian laras panjang 40 cm di serombong OD 16 ya, teman-teman ya. Nah, ini keren banget teman-teman. Mini coupler di adapter sama manometer juga di adapter, teman-teman ya. Kemudian triggernya seperti ini modelnya. Kemudian pengunci trigger di sini, ini tinggal tekan sana teman-teman ya. Kemudian setelan power juga di luar, popernya pakai segitiga. Dan ini ringan teman-teman ya, ringan. Ini kalau ditimbang ini sekitar 2,3 atau 2,4 kilo lah teman-teman ya. Jadi ringan banget dan ini memang mini dan bogel teman-teman ya. Nah ini. Untuk harganya ini beda dengan yang biasanya teman-teman ya, karena ini dari sisi finishing dan segala macamnya juga ini rapi banget teman-teman ya. Dan ini harganya saya patok itu kalau yang lalu itu 3.200, yang ini harganya 3.400 ya teman-teman ya. 3.400 bonus tas, magazine, single suit, perdam serta tali sandang teman-teman. Silakan, cuman ada 2 unit. Dan ini untuk warna teman-teman ya. Ini kalau di handphone seperti warna hitam atau keabu-abuan pekat ya teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat langsung itu hampir ada warna-warna arminya gitu teman-teman. Warna abu-abu tapi ada seperti warna army cerah ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke, silakan yang sudah cukup rezeki langsung merapat.